cita-cita aku, Mbak Ines. Punya suami dokter. Kalau kita punya suami dokter, gimana ya rasanya? Pasti enak lah. Kalau malam, dia pasti bilang ke kamu, disuntik, mau ya? Kalau bilang kayak gitu, Mbak Ines, nih, pasti aku jawab deh. Emang jawabmu apa? Rawat inap saja dong. Lihat nih ya. Fitri Pitaloka. Duh, gak jenuh ke si Pak Parmi. Fitri Viola. Oh iya iya iya. Iya bener. Ancene wayu wali. Sopo sing wayu kandal? Arek iki lho, takok ae. Eh. Adinda, Adinda Triratna. Kandal jahat. Jangan salah paham dulu. Masa gara-gara Facebook aja Dinda nangis kayak api iki. Siapa yang di Facebook tadi kandal? Oh, ini dia calon rekan kerja. Wah, jadi Kanda sekarang sudah dapat kerjaan toh? Alhamdulillah ya Allah. Rencana nih. Waduh, masih rencana? Ya, itu memang rencana bisnisku. Doakan ya. Ya Kanda, Ratna doakan yang terbaik buat Kanda. Dan sekarang Kanda mandi dulu sana, biar seger. Mandi. Iya, iya, mandi sana sendiri. Ratna mau siapin buat buka puasa. Ini peluang loh, Dek Fibri. Tinggal Dek Fibri mau, apa enggak? Ini bisnis fenomenal. Klinik cinta. Sudah lama saya rancang, tapi belum ada yang pas jadi partner. Tapi kan, Fibri baru kenal sampean, Mas. Siapa namanya? Bondet, dokter Bondet Bondito, spesialis bedah. Bedah apa dok? Bedah naskah, bedah plastik. Di Bibli percaya kalau jodoh itu yang menentukan Tuhan. Jelas percayalah, jodoh, kelahiran, kematian hanya Allah yang tahu. Di Bibli merasa nggak kalau pertemuan kita yang mengatur Tuhan. Ah, ngerayu. Baru kenal aja udah berani ngerayu. Ini bukan rayuan, tapi saya merasakan getaran jiwa. Cinta adalah suatu bentuk yang indah yang tidak dapat dilihat dengan cara apa, melainkan dapat dirasakan dalam hati setiap manusia. Tangannya. Nanti saya pikir-pikir dulu lah. Monggo Mas, Mbak, takjil gratisnya buat Mbak Talin buka puasa. Makasih, makasih Mbak, makasih. Ya. Kemarin yang bawa kesini rambutnya ikal. Kok sekarang kelomis, mau dikenalin sama saya? Eh, ternyata Fibri di sini. Siapa tuh? Ini dokter Bondet, dokter spesialis bedah plastik. Dokter bedah plastik atau dokter bedah hati? Kamu bedah hatinya Mbak Fibri. Cie, yang keturutan punya gebetan dokter, berarti dokter yang itu buat aku ya. Loh, sudah punya pacar dong? Enggak Mas, cuma teman. Cie, udah pegangan tangan. Ayo. Cie, mukanya merah. Biarin, kan udah buka puasa. Tepuk sama